Mencoba mengeksplor geluti Pamipiran yang terletak di Kecamatan Sabandungan. Seperti apa? Kita lihat penampakannya dan situasi alamnya. Here we go. Teman-teman Jepang, sekarang kita sudah berada di Leuwi Pamipiran. Setelah sekian kilometer kita berjalan kaki yang cukup menyehatkan juga, nah, kita sekarang sudah berada di lokasi yang sangat menarik. Ini merupakan surga alami, surga dunia yang tersembunyi yang ada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sadamanya. Bisa teman-teman lihat di sini kolam, seperti kolam alami. Ada batu-batunya juga yang masih terlihat natural dan jernih banget ini airnya. Oke, teman-teman. Oke, ini bisa kita lihat aliran sungainya yang begitu jernih dan juga suasananya yang sangat asri dan salah satu objek wisata yang patut kalian kunjungi ke sini. Oke, kita lihat lagi. Siapa lihat nih, airnya masih benar-benar bening dan jernih. Ini dari mata air yang ada di Gunung Sawal ya. Cocok banget bagi kalian yang senang adventure, yang senang wisata dengan hal-hal yang berbau air. Bisa berenang, kalian bisa masuk ke sini. Oke, silahkan. Wisata baru hadir lagi di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, namanya Leuwi Pamipiran. Tempatnya berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Wisata ini menyuguhkan keindahan alam dengan sungai dan aliran airnya yang sangat jernih, sehingga dijamin pengunjung bakal betah. Leuwi Pamipiran berada di aliran sungai Cipanyisehan, tepatnya di kaki Gunung Sawal. Uniknya, Leuwi Pamipiran ini dikelilingi bebatuan tersegi sehingga terlihat sangat rapi. Suasana sekitar Leuwi Pamipiran sangat sejuk. Di sekelilingnya terdapat pepohonan yang rindang dan bikin suasana betah. Leuwi Pamipiran cocok juga bagi yang suka adventure. Karena untuk menuju lokasi perlu berjalan kaki beberapa ratus meter dari parkiran kendaraan. Pengunjung juga bisa terjun dari ketinggian langsung ke sungai, menambah keseruan dan sensasi tersendiri. Bagi wisatawan yang ingin ke Leuwi Pamipiran Ciamis, jaraknya sekitar 40 menit dari pusat perkotaan Ciamis. Bagi kalian pecinta wisata alam, Leuwi Pamipiran salah satu tempat recommended yang harus dikunjungi. Ini namanya wisata Awi Lega, anak dari Awi Lega, tapi ini namanya disebutnya Leuwi Pamipiran. Kenapa bisa dikatakan Leuwi Pamipiran? Nah, dulu pada saat orang tua dulu, jadi ketika akan menyeberang ke daerah sebelah itu adalah harus mipir, jadi Leuwi Pamipiran. Ini dikelola oleh
klub Pok Jakarta, Pok Darwis, Desa Tanjung Sari, yaitu Bubuai Ligar. Artinya Bubuai Ligar itu bubuahan aja, lingkungan udara bersih kalau dihirup segar gitu. Di sini ada apa aja sih, Bang? Di sini wisatanya yang pertama adalah ada wisata edukasi, yaitu permainan air. Nah, mungkin kedepannya akan ada body rafting ataupun berenang di bendungan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini ada wisata religi, yaitu wisata religi diantaranya adalah Eyang Tanjung Sari. Lalu teman-teman Jaka, itulah tadi sekilas tentang wisata air situ Leuwi Pamitiran yang ada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Serendangnya, Kabupaten Cianjur. Bagi teman yang suka berenang-renang, yang cari suka sensasi wisata air, silahkan datang ke sini.